saya tidak menyampaikan soal yang dipakai untuk ujian kompetensi 2 itu set yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi kita punya set soalnya banyak, itu yang nanti akan diacak dipakai di ujian kedua. Kurang lebih substansi tingkat keberatannya, tingkat kesukaran, daya pembedanya sama. Tidak ada penurunan kualitas soal. Semua afirmasi masih digunakan di ujian kedua. Semua penurunan NAB yang kemarin diperbaiki melalui Permenkep Menpan juga masih digunakan. Silakan siap-siap Bapak Ibu, tetap semangat ya, jangan mengeluh terus, tetapi kesampingkan dulu semua keluhan, tetapi yang paling diutamakan adalah kesiapan fisik dan mental untuk ujian kedua. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh, menghujat, dan mengomel-omeli orang. Yang penting itu tetap hasil ujian, ya, apapun itu. Kalau memang ada ketidakpuasan, silahkan. Itu nanti bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi. Kalau untuk NAB, untuk semuanya itu di Panselnas, ya. Kalau di Kemendikbudristek ini hanya menyiapkan penyelenggaraan ujiannya. Jadi panitia ujian ini bukan hanya Kemendikbud. Tapi penyelenggara ujiannya untuk ujian seleksi ini semua ada di Kemendikbud, tetapi semua keputusan tentang nilai ambang batas, afirmasi, perubahan mekanisme itu adanya di Panselnas. Demikian Pak, materi dari saya semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan nanti dalam forum diskusi. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.